Perkembangan sukan kita mulakan dengan sukan berbasikal terlebih dahulu. Jaguh basikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul kejayaan pertamanya sejak krisis COVID-19 apabila memenangi pingat emas acara Kirin di Kejohanan Berbasikal Kebangsaan di Australia Brisbane hari ini. Lebih banyak seorang lagi pelumba negara Muhammad Shah Firdaus Shahrum turut menaiki podium apabila menduduki tempat ketiga acara berkenaan. Azizul Hasni yang turun pada perlombaan kompetitif pertamanya sejak krisis COVID-19 mentai kejohanan berkenaan sebagai pelumba jemputan daripada pihak Persatuan Berbasikal Australia. Dalam hantaran di laman sosial, pelumba dikenali sebagai The Pocket Rocketman itu mengumumkan kejayaannya memenangi emas tersebut pada acara final Kirin. Pingat perak dimenangi pelumba South Australia Mike Glazer, manakala Shah Firdaus di tempat ketiga. Kembali pelumba kelahiran Dungun Terengganu itu menduduki tempat keempat dalam acara pecut individu selepas tewas di penentuan gangsa.